Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Harley Coffee. Pada kesempatan kali ini kita sedang offroad teman-teman. Nah ini teman-teman sedang mencoba menyelesaikan obstacle yang ada. Ini ada obstacle V ya, V yang cukup dalam. Nah ini sedang dicoba untuk naik kendaraannya. Mantap, super. Nah ini tapi ya tetap tidak bisa naik, harus win. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membuat kopi. Jadi ini kita pakai kompor portable, kemudian ini gulanya sama ini kopinya jangan lupa pakai produksi Ijen Roastery. Jangan lupa klik subscribe ya di Harley Coffee. Pembuatannya sederhana saja, campurkan kopi secukupnya, kemudian gula secukupnya. Untuk perbandingan air sama gula itu fleksibel teman-teman bisa menggunakan perbandingan 1:15. Jadi untuk 100 mili air itu memerlukan 15 gram kopi. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi untuk gulanya ya tinggal disesuaikan aja. Teman-teman pengen pakai yang berapa. Jadi kita sekarang sedang off-road. Ini kita berada di Pasuruan, teman-teman. Kita berada di hutan Pasuruan. Nah, ini sambil nunggu teman-teman yang lain bisa menyelesaikan obstacle yang ada, ini sambil kita membuat kopi. Jangan lupa teman-teman klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan membuat kami selalu bersemangat untuk terus berkarya gitu. Ini masih proses ya, proses untuk membuat kopinya. Kita di sini rencana 2 hari, Sabtu dan Minggu. Nah, ini mobil yang tadi mantap sekali itu, kaki-kakinya ganteng, besar, gagah, luar biasa ya. Mantap sekali. Nah ini bentar lagi mau mendidih. Nah itu ada temannya lagi yang menyusul, plat DE, yaitu Lampung ini ya. Ini kita pakai 2 mobil, satunya hardtop, satunya Panther pickup 4x4. Itu drivernya. Sambil menunggu ada 2 orang, ada Pak Rahmat, ada Kemaris. Sambil melihat ini juga ada beberapa rekan kita ya, biasa di hutan kadang juga kita mengalami trouble ya teman-teman. Ikuti terus perjalanan kami. Nah, ini kopinya sudah mulai mendidih. Ini ada Mas Ibnu. Ini spesialis pembuat kopi. Kita lihat. Ini kopi. Kopi tangan apa? Pada tak bisa. Jadi manual nanti. Manual. Oh. Pakai yang rilis gasnya ini. Ini kita buat kopi, bentar lagi mulai mendidih. Jadi cerita tentang kopi teman-teman. Kopi itu sederhana, kalau teman-teman ingin rasa yang pahit ya airnya yang panas, kemudian blendernya yang halus sekali. Tapi kalau teman-teman ingin membuang rasa manisnya ya tinggal kalian sesuaikan grind size-nya dan suhu airnya. Jadi semakin air itu panas maka rasa kopi akan semakin panas atau pahit lah. Tapi kalau grind size-nya itu semakin halus juga rasanya juga semakin pahit. Jadi tinggal sentuhkan aja, kalian bisa bereksperimen menggunakan dua indikator tersebut. Ada air, ada kopi. Jadi kalau bicara kopi itu kita bicara 2 hal, green size dan suhu air. Seperti itu. Berarti sindirannya nyopi. Ya, namun juga kita harus nganu ya, mengecek juga ya bahwa kondisinya memang harus bagus kopinya, sehingga kalau kopi yang bagus diseduh pun juga tetap enak. Ini hiluk. Hiluk monster ini ya, 4x4 over axle, ada shock steer-nya,
Winnya itu kayaknya win apa ya? Teratek atau apa itu? Double motor, operator masih pakai gear daun, full profit. Nah ini kebetulan sudah mau mendidih airnya. Bisa kita segerakan untuk membuat secangkir kopi di tengah hutan. Ini kita berada di tengah hutan, tidak ada listrik, tidak ada air. Ini sudah mau mendidih ya teman-teman, sudah mau mendidih. Ini sebenarnya itu kalau kalian tahu ya, kita coba berputar. Nah itu ada mobil-mobil yang belum sempat menyeberang ke sini, masih antri menunggu obstacle. Nah ini sudah airnya sudah mendidih. Ini pakai jampol ya, kertas. Kita matikan, sudah mati. Mantap, kopi yang jadi. Nah, jadi ini untuk tambahan panas teman-teman ya. Kopi yang enak itu selalu ada krimanya seperti ini. Nah, kalau kopi teman-teman waktu diseduh kemudian ada krimanya seperti ini, tandanya kopinya itu kopi yang menang. Benar-benar diproses dengan benar, dijemur dengan benar, petik merah, tidak ada waker, rasanya juga rendah. Nah, ini kita pakai kopi Vent Robusta full petik merah, jadi nggak ada cacat, nggak ada kopi muda juga nggak ada, jadi kopinya tua semua. Proses penjemurannya kita menggunakan natural, jadi ini sangat mantap. Jika teman-teman berminat langsung saja ke Tokopedia, namanya Ijen Roastery, langsung saja kita check out ya, rasakan kenikmatannya. Oke, demikian teman-teman video singkat membuat kopi di tengah hutan bersama saya Harley Coffee. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam offroad, go. Yes.